Sebetulnya 800 TPS itu bohong. Yang benar 1 TPS yang sudah dicoblos oleh Jokowi. Itu TPS yang ada di Mahkamah Konstitusi. Gak bisa dong, Bang. Apapun keputusan MK, ya, proses keputusan final pemilu itu ada di tangan ya, 205 main... juta pemilih, okay, 820 juta TPS. Itu. Saya mau main gak bisa abang menariknya ke sana. Itu sesat pikir itu, Bang, namanya, Bang. Yes, itu imajinasi orang begitu. Ya, sebetulnya. Itu, Bang. Makanya saya gak mau ikut imajinasi abang, karena imajinasi abang itu sesat. Ya kita harus bicara fakta, jangan bicara imajinasi. Saya ngerti, iya. Gini-gini ya. Hasil pemilu 2024 menimbulkan pertanyaan bagi pengamat politik Rocky Gerung. Ia menyebut, hasil pemilu 2024 mencerminkan angka elektoral atau angka moral. Rocky mengatakan, angka itu bukan dipersoalkan, tapi hanya bertanya apakah itu angka elektoral atau angka moral. Dan itu menjadi problem sehari-hari, dihasilkan oleh elektoral, tetapi dibatalkan oleh moral. Kecurangan itu di mana sebetulnya? Ada kecurangan kuantitatif, ada kecurangan kualitatif. Saya bicara soal kecurangan kualitatif yang dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Kan standarnya di situ kita. Jadi yang kita bicarakan tadi adalah soal dirty vote. Di belakang dirty vote ada dirty hand yang dituduhkan pada KPU itu. Dia adalah dirty hand. Dirty hand siapa? Dirty hand dari dirty mind. Kan begitu kan? Siapa itu dirty mind? Ya pasti dia mastermind. Sekarang kita tanya, siapa itu mastermind? Tanya pada Jim Lee. Saya terangin. Jim Lee bilang, Ketua Mahkamah Konstitusi mengizinkan dirinya diintervensi oleh pihak luar. Itu yang disebut sebagai pelanggaran etis. Dan dihukum Ketua Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip tadi, Jim Lee. Jim Lee gak pernah sebut siapa pihak luar itu. Lebih lanjut, Rocky juga menyoroti terkait penggunaan aparatur sipil negara untuk memenangkan paslon tertentu. Rocky lalu mempertanyakan hasil pemilu 2024 yang menampilkan kemenangan Prabowo Gibran satu putaran. Kemenangan tersebut, apakah karena margin of error atau margin of terror? Rocky pun menilai hasil Pilpres 2024 seolah-olah tidak mewakili pilihan Gen Z. Rocky juga membahas terkait cawe-cawe Presiden Jokowi yang membuat demokrasi Indonesia semakin rusak. Padahal Jokowi datang saat Indonesia sudah menjadi negara demokrasi. Sekarang yuristik saya bekerja itu. Metodologi yuristik saya bekerja. Kalau begitu, Ketua Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Sujiwo Tejo? Nggak mungkin. Diintervensi oleh Babe Haikal? Nggak mungkin. Apalagi oleh Kodari? Nggak mungkin. Konsultan. Bahkan konsultan gak diperlukan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Berarti Mahkamah Konstitusi diintervensi oleh Ketua BEM UI. Gak mungkin juga. Diintervensi oleh tukang bakso di depan Mahkamah Konstitusi. Gak mungkin juga. Karena Ilyas gak ada. Yang bisa mengintervensi Mahkamah Konstitusi adalah seseorang di atas Mahkamah Konstitusi. Powernya mesti berlebih. Pengamat politik Rocky Gerung menyindir statement Jokowi yang mengaku tidak akan kampanye di Pilpres 2024. Mendengar hal tersebut, Rocky menanggapi dengan mengatakan, tukang bakso juga bisa melakukan statement demikian. Awalnya, Rocky mengomentari wajah pengis presiden yang disembunyikan oleh pemandu-pemandunya. Menurut Rocky, Jokowi sendiri menyusun strategi busuk untuk satu putaran. Ia sedang mempersiapkan kebusukan itu di belakang layar. Di depannya ia bikin bagus, namun di belakang itu kasak kusuk. Kebusukan antara panggung depan dan panggung belakang berbeda. Nah, power Jokowi itu bukan saja berlebih, tetapi membanjiri Mahkamah Konstitusi. Karena dia punya power sebagai presiden, yang punya hak untuk menentukan hakim-hakim MK, kan ada jatah presiden kan? Dan dia punya power sebagai atasan moral dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Saya bayangkan, okay, saya pakai imajinasi sebagai hal yang biasa dalam metodologi itu. Yuristik artinya, peralatan yang mesti kita pakai sebelum ada peralatan yang diresmikan oleh ilmu pengetahuan. Gak pakai yuristik itu. Kalian, yuk belajar lima. Saya belajar lima fakultas. Saya belajar pertama fakultas teknik. Belajar kedua, jurusan hubungan internasional. Belajar ketiga, hukum. Belajar keempat, ekonomi. Belajar kelima, filosofi itu. Oke. Benar, tapi dari lima itu 4 DO. Maksudnya fakultasnya saya DO-in karena saya udah anggap pinter tuh.
Saat Rocky ditanya, Presiden mengatakan akan melangkah sesuai dengan koridor konstitusi. Rocky lalu menjawab, itu omong kosong, kalimat tukang bakso juga bisa begitu. Depannya ia bilang iya, tapi prakteknya sejak Gibran disodorkan oleh pamannya, itu menjadi penanda kebusukan sedang dipersiapkan. Rocky melanjutkan, masyarakat sudah mencium gelagat busuk itu, tapi hal itu yang coba ditahan oleh para akademisi di universitas, agar nantinya tidak terjadi chaos. Saya terangin dulu ya. Oke, saya belajar statistik teknik, statistik matematik. Lalu saya belajar statistik sosial. Kemudian saya belajar statistik dalam filosofi namanya heuristik. Hermeneutik of suspicion itu. Oke, jadi saya mencurigai memang itu adalah hal yang sifatnya metodologis itu, dipertanggungjawabkan dalam epistemologi. Saya terangkan dulu ya. Tadi saya sampai pada who is the mastermind? Jimri enggak mau sebut. Satu waktu Jimli akan dipanggil oleh pengadilan. Siapa yang Anda sebut? Yang Anda maksud dengan yang mengatur, yang memungkinkan terjadinya perubahan di dalam cara berpikir Mahkamah Konstitusi. Melalui dugaan epistemik dari Haikal, siapa kira-kira mastermindnya? Tapi lama-lama busuknya tidak dapat dibendung sampai keluar kemana-mana. Bahkan tidak ada wanginya sama sekali. Rocky mengaku sampai bingung memberi gelar kepada Jokowi. Meski Soeharto pernah bikin hal yang sama, tapi di akhir jabatannya ia akhirnya sadar. Jadi disebutlah Soeharto adalah bekas presiden Indonesia, SBY bekas presiden. Ini Jokowi masih menjadi presiden aktif, tapi sudah menjadi presiden bekas karena bau busuknya yang luar biasa. Rocky lalu mengatakan, suara profesor tidak akan pernah didengar. Moral itu selalu sifatnya to be or not to be. Konfrontasi moral bakal terjadi, karena tidak akan ada yang namanya moderator di situ. Mahasiswa pasti tidak akan mendengar keterangan apapun dari para punokawan istana, karena ini sudah menjadi isu panas di kalangan mahasiswa. Maka kesimpulan saya, orang yang dimaksud oleh Jimli, pasti secara kategoris bahkan, cuma Jokowi. Ya itu, kan itu hasil reasoning, bukan imajinasi. Nah fakta ini menunjukkan bahwa mastermind mengendalikan, dirty mind mengendalikan dirty hand, mengendalikan dirty vote. Algoritma itu yang sekarang berlaku sebagai dasar untuk menguji soal-soal kejujuran pemilu. Jadi yang dibicarakan tadi itu adalah ya kesalahan kuantitatif bisa kena mesin. Tetapi jangan lupa, ada ghost in the machine. Ada iblis, ada setan di dalam mesin itu. Jadi poin ini yang sedang kita cari upayakan. Kalau sekedar dasar evaluasi teknis disuruh aja dibongkar itu KPU, iya. Rocky Gerung lalu memberikan analisanya. Kenapa alat bantu KPU, yaitu Sirekap, tidak dipercaya oleh Bawaslu? Artinya Bawaslu sudah mengetahui akan ada kecurangan dalam hasil hitung Sirekap KPU tersebut. Rocky Gerung melanjutkan, jika kejahatan pemilu 2024 bukan pada saat pencoblosan atau di TPS, tetapi kejahatan tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pencoblosan. Kejahatan itu sudah ada di satu TPS, yaitu Mahkamah Konstitusi. Bukan, tidak menyatakan itu. Justru karena saya tahu Babe Haikal akan membantah asumsi itu, maka saya tanyakan. Kan gak, kalau saya tahu Anda akan jawab Jokowi, gak perlu saya tanya. Ya, saya gak tahu siapa mastermind, ya, tahu, tapi ya, yang okay. Saya tahu, yes. Menurut Pak Jimli Asidiki, yes. Bukan Pak Jokowi. Okay. Nah itu problemnya, saya tanya menurut Anda siapa? Saya gak tahu. Ya karena itu, bukan menurut Pak Jimli. Tapi kan referensinya Jimli tadi. Jelas, Jimli tidak mengucapkan itu. Tapi di dalam cuma satu sisi, yang adil dong. Jimli juga mengatakan bukan Jokowi. Memang, gitu loh. Jimli ngomong di depan, di dalam statement resminya atau pada pers. Resmi? Iya, di mana? Dua-duanya resmi. Di mana ditulisan di situ, di dalam keputusan Jimli disebutkan? Cobalah. Memang ada. Gali informasi sebanyak mungkin dulu. Do not jump to the conclusion. Do not jump to the imagination. Kumpulkan dulu data semua, Bang Rocky. 154 dianggap sebagai cacat, harusnya dianggap bahwa pemilih itu cacat, oke. Okay. Tapi nanti debat, tapi kan cuma 154.000, oke okay, saya tambahin. 150, berapa tadi? 154.547. 154.557. Naik sedikit. Sampai akhirnya kita dapat threshold. Sama seperti Babe Haikal, dulu dia punya jenggot misalnya tuh. Dia cukur sekarang. Jenggot itu apa? Jumlah yang ada di dagunya. Kalau cuma satu jenggot apa bukannya jenggot juga? Karena apa yang menggantung di dagu namanya jenggot. Mau 10 apa segala macam.
Pengamat politik Rocky Gerung menganggap pemilu 2024 sebagai kegagalan pesta demokrasi 5 tahunan. Hal itu bermula dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat Gibran Rakabuming Raka melenggang sebagai peserta Pilpres 2024. Hal tersebut dikatakan Rocky saat menjadi tamu program Rakyat Bersuara dengan tema Menanti Kejutan Pengumuman KPU yang tayang di iNews TV. Itu problemnya itu. Nah kalau saya misalnya bilang, ya oke, 154.000 itu kecil, cuma 19%. Naikin sedikit, 19,5. Naikin sedikit, masih kecil dong. Jadi sampai kapan itu mau dijadikan palsu? Apa mau sampai 50%? Logikanya begitu. Apalagi ini soal suara rakyat. Tapi saya skip aja itu. Bagi saya, hanya butuh satu TPS untuk menyatakan bahwa pemilu kita gagal. Yang curang cuma satu TPS. Roy salah, gak ada 94.000. TPS nomor 90 di Jalan Merdeka Barat, di Mahkamah Konstitusi. Rocky mengatakan baginya hanya butuh satu TPS untuk menyatakan pemilu kali ini gagal. Yang curang cuma satu TPS, TPS nomor 90 Jalan Merdeka Barat di Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pembahasan sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss. Dalam persidangan, anggota Komite HAM PBB, Basri Woli mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dalam pencalonan anaknya di Pilpres 2024. Ia mengatakan dugaan itu muncul saat Presiden Joe Biden juga mengucapkan selamat kepada Prabowo selesai Pilpres, dan itu tanda Amerika juga mengakui. Oke. Tapi pada saat yang sama kita tahu Komisi HAM PBB itu uangnya itu datang dari Amerika paling banyak, bahkan PBB datang dari Amerika. Sekarang pertanyaannya, siapa yang suruh Senegal itu mengucapkan bahwa ada kecurangan dalam pemilu Indonesia? Taruhan nama saya, yang suruh orang yang sama, Joe Biden. Itu yang namanya diplomasi politik tuh. Diucapkan selamat pada Prabowo, tetapi ada kegagalan demokrasi. Pada siapa? Bukan pada Prabowo, pada Jokowi. Jadi itu intinya. Nah karena itu, seluruh pembicaraan kita itu... Saya bilang sekali lagi. Ya udah. Gak ada urusan. Udah jelas kan? Ya jelas, yang penting nilainya gak berubah. Pak Prabowo dilantik sebagai presiden tanggal 20 Oktober 2024. Jelas itu poin itu ada di situ tuh. Tetapi kalimat saya belum selesai. Okay. Tapi di saat yang sama, Komisi HAM PBB yang uangnya dari Amerika Serikat malah mempertanyakan tentang cawe-cawe Jokowi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang suruh Senegal itu mengucapkan bahwa ada kecurangan dalam pemilu Indonesia? Ia lalu mengajak taruhan bahwa yang menyuruh Senegal adalah Joe Biden sendiri. Itu namanya diplomasi politik, diucapkan selamat kepada Prabowo, tetapi ada kegagalan demokrasi. Pada siapa? Bukan pada Prabowo, tapi Jokowi. Prabowo dilantik, tetapi ada excess baggage. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai 5 tahun ke depan orang akan ingat itu. Jadi ada problem legitimasi tidak diperoleh Prabowo, padahal Prabowo ingin dia sempurna. Supaya kita lihat bahwa oke, demokrasi ini bagus tuh. Ini keputusan HAM di Komite HAM PBB itu akan jadi catatan bagi Republik ini yang harus diperbaiki oleh Prabowo sebagai presiden. Nah catatan itu akan ada terus di situ. Lepas dari mesin KPU itu, ghost in the machine. Ada hantu di dalam mesin itu. Dan itu intinya kan. Jadi sebetulnya, kalaupun data itu tidak bisa diperdebatkan, tepat aja prinsip dari Sherlock Holmes. It is elementary, Watson. Itu elementary betul problemnya. Mengapa Anda nggak paham, Dr. Watson, yang adalah asisten dari Sherlock Holmes, bahwa satu data kecil itu membatalkan semuanya tuh. Kita nggak usah pergi pada teori Karl Popper tentang falsifikasi itu. Tetapi dalilnya adalah kita mau pemilu ini bersih, itu dasarnya tuh. Ia menilai kegagalan demokrasi di Indonesia disebabkan cawe-cawe Jokowi dalam pemilu 2024. Pemilunya gagal, bukan Prabowonya yang gagal. Siapa yang menggagalkan? Tadi Babe Hakal bertanya, sebutkan oknumnya. Ya oknumnya yang menusuk surat suara di TPS nomor 90 di Mahkamah Konstitusi. Namanya Joko Widodo. Jadi semua yang kita bicarakan di sini arahnya adalah pada pemaksulan Jokowi. Udah benar itu. Kan yang mencurang kan bukan Prabowo. Prabowo akibat dari kecurangan Jokowi. Tetapi dia dapat karatnya itu dibebani pada Prabowo. Jadi itu masalahnya. Karena itu
mahasiswa, ya terusin aja demonya kan. Soal itu diucapkan tidak diucapkan, faktanya KPU udah ketakutan. Sekarang dia bentengi, nggak ada lagi orang bisa masuk di situ. Tadi saya muter dari menteng itu nggak bisa keluar karena dibentengi. Ngapain dibentengi? Kalau KPU itu percaya diri, dia bilang tunggu aja saya umumkan. Nah sekarang berubah, persepsi publik tidak lagi percaya pada KPU.